Halo semuanya. Kali ini gua main pakai Jax. Jax di-buff kan? Semenjak dia masuk ke goa udah nggak bisa dipakai. Kita pakai lagi nih. Yang di-buff tuh ultinya sih. Yang si Johnny-nya itu tuh yang makin tebel itu. Kita coba ya. Sini gua main solo sih. Biasa pejuang solo. Lawan ada Vale, ada Mia. Tau lah musuhnya. Kita bikin buku dulu. Sepatunya sepatu penet aja, sepatu magic. Bikin buku, soalnya mananya cepet habis sih. Gua mau mainnya jadi mage ya, nggak mau pakai yang kayak yang build top global itu kan, pakai sepatu attack speed gitu. Gua cobain pakai magic dulu. Nah. Sip. Kalau gua sih main Mobile Legend, build-nya kadang ya yang gimana gua aja sih gitu. Tapi nggak ngasal juga. Ya kadang ikutin top global, kadang lihat oh mesti pakai ini gitu. Nah, kalau lu nyamannya pakai ini ya pakai itu. Kalau gua sih Jax pakai lebih ke magic sih. Pengen bikinnya magic pool, item magic pool tuh. Kalau bisa sih. Lihat nanti aja. Ayo. Gua ada ulti. Sip. Ayo. Ini di sini. Pusing majuin tuh. Tunggu. Kadang kalau main solo dapet tim gak jelas, kadang sekalinya bagus-bagus gitu. Musuhnya juga kadang gak jelas gitu. Kadang musuhnya gak jelas, malah tim gua yang kebantai. Aneh. Emang kalau main Mobile Legends solo, gimana ya gitulah. Plus minusnya banyak. Lucu aja sih, kadang aneh sih. Ayo, nah masuk lo. Sip. Gua pindahin Johnny-nya. Ada Vale. Nah, aduh. Tolong. Waduh, ya udah. Kena stun. Bikin necklace ya abis ini. Musuhnya tetap ada Mia, mesti gua bikin necklace lah. Bikin NOD. Enaknya bikin apa sih? Ice Queen One? Apa Genius One? Supaya ada movement speednya pakai Genius One. Apa ditambah slownya pakai Ice Queen One? Majuin, ayo, aduh. Si ininya. Nah. Si Johnny kecilnya yang skill satunya tuh cepet mati sih, ditembakin aja mati. Gua push pakai ulti. Ya ada, masih ada di situ.
memnya belum balik. Nah, ada Vale tuh. Kemana dia? Di bawah. Ngapain? Vale. Gak niat main, mah jangan main lah. Kasihan temen lu. Tim gua mah fokus aja nge-push. Mau musuhnya, aduh. Mau musuhnya gimana pun. Ayo lo, mau kemana? Ayo. Juninya makin kuat sih. Tunggu. Kalau pakai Jax itu kayak gimana ya? Kalau pakai Jax itu kayak banyakan banget ya satu tim tuh. Kayak yang kayak pakai Sun tuh gitu kan. Kayaknya tuh banyak banget musuhnya. Kalau kita lawan Jax sama Sun kayak gitu tuh. Enak banget jadinya. Ayo nge-push. Jadi bukan kayak satu lagi. Aduh, dapatnya Hayabusa. Kayak bukan 5 lawan 5. Bikin tadi gua bikin apa? Oh, gua tadi bikin Genius One. Pencet salah ya. Aduh, gua gak fokus kada kalau main sambil ngomong tuh. Gua kemana? Jadinya apa? Enggak apa-apa. Bikin necklace dulu. Genius One juga bagus sih, supaya ada movement speednya. Jalannya agak cepet nantinya Jax-nya. Lumayan kan Jax lemot jalannya. Awas. Tungguin aja. Kita tungguin. Wow, udah pada maju. Kalem. Gua ada ulti. Aduh, telat ultinya. Bisa balik lagi. Masih ada buff musuh tuh. Was, di ulti. Nah, gua yang dapet buffnya. Busanya udah ada buff, buat gua aja lah. Push, pasang Johnny. Kita nanti pasang Johnny. Was, aduh 10 detik ulti gua. Matildanya, aduh ya dia maju ya tadi. Tunggu, haya. Was, gua ulti. Ayo lo, mau kemana? Ayo lo. Mau kemana? Gua ada Flick, gua ada Johnny. Gua nggak takut sih kalau pakai Jax tuh enak. Nggak pasang Johnny-nya di depan. Iya sih, Johnny skill satunya itu cepet mati sih kalau agak kuat aja. OP kali. Ada ulti, necklace-nya jadi. Gua ulti, bikin ini going one. Ayo, aduh, tolong dong, mm, nah, lu mati tuh, nah, mantap, gua balik dulu lah, bikin apa ya? Glowing One. Kalem aja lah. Ulti gua udah siap. Tunggu. Awas, mia.
Aduh, telat gua. Ya, buang-buang ulti dong. Eh, tuh, tinggal setengah. 30 detik lagi ultinya. Awas, kalem-kalem. Awas. Masih OP sih kata gua. Jax. Ada ulti nih. Pancing. Gua pasang Johnny. Aduh, mati lagi Johnny-nya. Aduh. Mana? Ada Vale. Ada Johnny. Nah, gua ulti. Ada Mia tuh. Nah. Oh, ulti Mia-nya. Tapi kena tuh. Nah, mantep. Ada Vale. Awas. Oh. Ngebug. Kok susah dipelok-belokin tadi ya? Tuh. Wah, ngebug emang orangnya. Gue udah pencet-pencet tapi analognya nggak mau ke bawah. Ambil buff dulu deh. Lumayan sih. Aduh, mati nggak ini? Nggak. Sip, dapat. Udah nge-kill 5, mati 1, assist 7. Jax di buff OP. Udah sekian lama dia disimpan di goa, nggak bisa dimainin sama muntunnya di ban. OP lagi aja. Tunggu, gua nunggu agak santai aja sih. Supaya skillnya nggak kepake. Supaya skillnya bisa nge-push pas dianya tinggal sedikit. Nah, gua masuk gitu. Tuh. Dah, end. Gila sih, OP banget. Makasih semuanya yang udah nonton. See you.